ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله وصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن إن الظن أكثر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين حاضرين كمسلمين saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah alhamdulillah segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah jua kita bisa mengangkatkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala majma' al ummah. Kita telah hadir pada siang hari ini meskipun dalam kondisi mendung, namun semangat kita tetap bergelora untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan, yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala di yaumil qiyamah, pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, semua kekayaan yang kita miliki bakalan kita tinggalkan, dan yang kita bawa dan pasti kita miliki adalah amal yang saleh. Al-yawmu la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, semua yang kita miliki pasti dan pasti kita akan tinggalkan. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah bersama-sama kita meningkatkan rasa iman dan takwa kita, karena sesungguhnya iman dan takwalah bekal yang mesti kita persiapkan, karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian kata Allah, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada-Nya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada momentum hari ini khatib ingin membahas ada tiga hal yang bisa merusak hubungan persaudaraan di antara kita.
dan hal ini telah dicantumkan, telah dipesankan melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah dibacakan tadi, sebagaimana yang telah kami bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu katsiran minaz zann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menggunjing di antara sesama. Dan kemudian kata Allah, ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan, sukakah di antara kalian memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumuhu, tentu kita merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Ada tiga hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat, bahwasanya yang pertama sekali adalah yang bisa merusak hubungan di antara kita, yaitu adalah orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi di dalam urutan ayat ini, bahwasanya yang pertama sekali adalah yang mampu merusak hubungan di antara persaudaraan-persaudaraan yang ada di antara kita, hubungan persahabatan, hubungan kekerabatan. Yang pertama kata Allah sesuai dengan urutannya tadi, yaitu katsiran minadz-dzann, yaitu orang-orang yang suka memiliki prasangka yang buruk. Dan karena itu, hadirin kaum muslimin berbahagia, tidak pantaslah bagi seorang yang beriman kepada Allah, mereka-mereka itu memiliki prasangka yang buruk kepada saudara-saudaranya, memiliki pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang jelek kepada saudaranya. Apalagi apa-apa yang kita sangkakan belum tentu itu benar adanya. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang memiliki prasangka-prasangka yang buruk, atau istilah sekarang yang sering kita dengar, yaitu su'zon. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjauhi daripada sifat-sifat, daripada prasangka-prasangka yang jelek, prasangka-prasangka yang buruk, prasangka-prasangka yang menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang besar dalam hubungan persaudaraan kita. Banyak hubungan kekerabatan, persaudaraan hancur karena adanya prasangka-prasangka yang jelek, prasangka-prasangka yang buruk di antara keduanya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka oleh karena itu juga Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, iyyakumudz-dzann innadz-dzann akdzabul hadis. Kata Rasul, jauhilah prasangka itu, karena sesungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk perkataan, sejahat-jahat ungkapan. Ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita menjauhi prasangka-prasangka yang jelek pada saudara-saudara kita. Apalagi saudara kita yang seiman, seagama, seakidah. Jangan sampai kita setiap hari, saban hari melangkah ke masjid, sholat lima waktu berjamaah, kita saling ngaji, ikut pengajian yang sama, namun kita memiliki prasangka yang buruk kepada saudara-saudara kita. Apabila orang yang kita prasangkai tersebut mengetahui kalau kita berprasangka jahat kepada mereka, pasti hubungan persaudaraan akan hancur. Maka oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, ini adalah hal yang pertama
Kata Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita jauhi dalam kehidupan kita agar persaudaraan tetap langgeng dan abadi sampai kita meninggal dunia. Yang kedua yaitu kata Allah Subhanahu wa taala wala tajassasu, dan janganlah kalian merusak hubungan dengan cara apa? Mencari aib dan melihat kesalahan orang lain. Jadi kita ini banyak hadirin berbahagia. Kalau kesalahan orang lain cepat sekali kita lihat, cepat lagi, cepat sekali kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi kadangkala kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, sementara semut di seberang lautan kelihatan. Ini adalah perumpamaan yang biasa kita dengar. Kadangkala kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Maka oleh karena itu pesannya adalah mari kita mencari-cari kesalahan kita, melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, apalagi ini adalah akhir tahun, bermuhasabah apa yang telah kita lakukan, bagaimana hubungan persaudaraan di antara kita. Jangan sampai setiap tahunnya semakin hari semakin lama kita hubungan persaudaraan kita bukannya semakin akrab tapi malah semakin hancur. Coba lihat banyak bangsa dan negara bahkan juga rumah tangga hancur karena suka mengulik-ulik kesalahan pasangannya. Banyak rumah tangga yang hancur, banyak rumah tangga yang bubar karena suka menceritakan aib pasangannya. Demikian pula banyak di antara persaudaraan-persaudaraan yang ada, apakah di sebuah organisasi, apakah itu mungkin bahkan lembaga negara pun, kalau saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya, dapat dipastikan bahwasanya itu adalah merupakan suatu kehancuran yang pasti akan terjadi. Hadirin kaum muslimin berbahagia. Nah, oleh karena itu, marilah kita mencari-cari kesalahan kita sendiri. Apabila kita mencari kesalahan kita, melihat kesalahan kita, maka dipastikan tidak akan ada lagi waktu untuk kita melihat kesalahan orang lain. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, Khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah bersama-sama kita mengevaluasi diri kita. Marilah kita mengamalkan istilah yang biasa dai-dai kondang sampaikan. Mari kita mengevaluasi diri kita dengan cara apa? Yaitu kita mengatakan pada diri kita, sebaik-baiknya saya, lebih baik Anda. Sejahat-jahatnya Anda, lebih jahat saya. Itulah yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Kita sampaikan dalam diri kita agar kita selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang-orang lakukan. Yang terakhir, hadirin berbahagia, Khatib menyampaikan kepada kita semuanya pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah wala yaqtab ba'dukum ba'd, dan janganlah kalian saling membicarakan keburukan atau ghibah di antara kita. Ghibah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dipesankan kepada kita ayuhibba ahadakum ayakula lahma akhihi maitan. Orang-orang yang suka membicarakan aib saudaranya, orang-orang yang suka menghibah, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibaratkan seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakalih tumuh, kata Allah, tentu kita merasa jijik. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang mau memakan bangkai saudaranya. Tidak akan ada orang yang mau memakan bangkai apapun. Itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang suka menghibah, orang-orang yang suka membicarakan aib saudaranya. Dan bahkan ini juga ada sebuah kisah dari Salman Al-Farisi. Tatkala dia memakan sesuatu dan kemudian tertidur setelahnya, dan di saat itu Salman Al-Farisi mendengkur, dan ada di antara orang yang mendengar dengkuran Salman Al-Farisi. Kemudian orang itu menceritakan kepada orang lain, dan sehingga Salman Al-Farisi merasa malu. Ini adalah merupakan suatu hal tindakan yang jelek. Bahkan ini adalah salah satu asbabun nuzul diturunkannya surah Al-Hujurat yang telah kami bacakan tadi. Yaitu disebabkan karena seseorang menceritakan
kejelekan atau dengkuran salah satu di antara sahabat Rasulullah, yaitu yang bernama Salman Al-Farisi. Kemudian dia merasa malu dan Rasulullah SAW menegur pada orang-orang yang menceritakan dengkuran daripada Salman Al-Farisi. Bayangkan hadirin berbahagia, satu dengkuran saja itu merupakan aib yang tidak mesti kita ceritakan. Dengkuran saja tidak mesti dan tidak harus kita ceritakan kepada orang lain, apalagi perkara-perkara yang lainnya yang mesti itu harus kita jaga kerahasiaannya di antara kita, karena ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ada dua hikmah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya daripada menceritakan kekurangan orang lain, menceritakan aib orang lain. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara 'alal muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Subhanallah. Yang terakhir, hadirin berbahagia, "La yaramruhum min akhihi 'awdatan fayasturuhu 'alaihi fayasturuha 'alaihi illa dakhala jannah." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim melihat aib saudaranya dan kemudian dia menutupi aib tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan syurga. Masyaallah. Orang-orang yang menutup aib saudaranya, menutup, mengunci lidahnya, lisannya daripada menceritakan kekurangan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, demikianlah.